terima kasih kepada Mahkamah Agung sebab keberhasilan MA dalam melakukan berbagai terobosan turut menjadi kunci dalam keberhasilan Indonesia melakukan berbagai lompatan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti lompatan kemajuan peringkat Indonesia dalam ease of doing business dari peringkat 120 menjadi peringkat 73. Di situ ada peran penting dari reformasi di lembaga peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Hadirin sekalian, setelah mendengar sambutan dari Yang Mulia Ketua MA tadi, saya semakin optimis bahwa sistem peradilan Indonesia akan semakin inovatif, semakin maju, dan memperkuat kepercayaan dari rakyat pencari keadilan. Sebab seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sedang memasuki era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Salah satu yang saya catat adalah penerapan e-court, mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panjar uang perkara secara elektronik, sampai pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik. Penerapan teknologi informasi dalam sistem penanganan perkara tentu saja akan bisa mempercepat terwujudnya layanan peradilan yang sederhana, yang cepat, dan dengan biaya ringan. On the count of three, one, two, three. Thank you. Ketua Mahkamah Agung Indonesia dimohon untuk tetap berada di depan.